Ya pemirsa, jelang pra-peradilan tim kuasa hukum Peggy Setiawan menggelar aksi petisi dukungan bebaskan Peggy Setiawan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi membentangkan spanduk dengan tema Bebaskan Peggy ini juga meminta tanda tangan dari warga sekitar. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan pada Sabtu sore menggelar aksi petisi dukungan Bebaskan Peggy Setiawan dengan cara membentangkan spanduk dan meminta tanda tangan kepada warga sekitar di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksi ini, belasan warga serta tim kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan penandatanganan petisi dukungan Bebaskan Peggy Setiawan di flyover Talun. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga membagikan stiker serta meminta doa agar Peggy segera dibebaskan. Sementara itu, ibu kandung Peggy Setiawan hingga saat ini merasa yakin bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, sehingga meminta doa kepada masyarakat agar Peggy segera dibebaskan dari tuduhan kasus pembunuhan Vina dan Eki.